menguatkan satu sama yang lain dan bertakwalah kepada Allah. Kembali kepada Allah tujuannya agar kalian beruntung ke alam tersebut, akhirnya beruntung dunia dan beruntung akhirat. Kemudian surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 153 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istaghinu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, istaghin. Ya nasta'in. Apa artinya ista'ana yasta'in? Meminta pertolongan. Jadikan sebagai sumber pertolongan. Hai orang-orang yang beriman, istaghinu. Jadikan sebagai pertolongan kalian dari semua masalah kecil atau besar. Bis-sabri was-salah. Sabar dan sholat. Bayangkan kata ulama tafsir sampai sholat bila diucapkan oleh Allah Maha Pengasih